Allahu Akbar, maksud lu agak ngeliat sih orang ada di situ ngejengkir, Allahu Akbar. You punya mata gak sih? Kamu kan artis orang terkenal, izin sama siapa? Allahu Akbar, barang saya preman yang punya pasar ini. Iya, gua minggir ya, minggir, gua minggir. Enggak lu apa? Enggak. Minggir lo, minggir lo, minggir. Bang, jangan pukulin bang, jangan berhenti bang, anin bang, anin bang. Udah sekarang mau gimana lu malu sama gua? Nah, gua juga agak sanggup dah kalau kayak begini. Gua juga gak sanggup sama lu. Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak? King bikin panik. Pan, 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 panik, panik. Paniklah masa enggak? Pan, panik, 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 panik masa enggak? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bikin panik, panik gak, panik gak? Paniklah masa enggak? Nah, di samping gue udah ada suami dari seorang artis yang bakal gue bikin panik hari ini. Nih targetnya nih. Gue minta tolong lo. Alfa kan taunya gue pengen bikin room tour. Gue pengen bikin rumah ini seolah-olah jadi berhantu. Nah, nanti gue bakal masukin. Pokoknya Bu Alfa akan ngelihat sesuatu dan mendengar sesuatu dan kita pura-pura nggak dengar dan pura-pura nggak lihat. Ya, gue minta kerjasama ya. Siap. Biar gue bisa masuk ke dalam ya. Oke. Okay. Bu Alfa sekarang masih syuting berarti ya? Masih. Oke, kita siap-siap dulu guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Po Alfa. Yeay, kita lagi di rumah Uya. Oh, udah enggak ada. Ini rumah Po Alfa sekarang. Oh, iya. Nah, sekarang kita room tour. Kita mau ngelihat dalam-dalam rumah Po Alfa di YouTube gue, Uya TV. Tapi sekarang gue itu room tour kali ini, gue itu segmennya adalah segmen dari kemarin gue udah berusaha untuk mengupas sisi-sisi lain dari rumah artis. Jadi kemarin kita udah ke rumah Raffi Ahmad, udah ke rumah semua gitu. Jadi kita pengen lihat apakah ada penunggu sesuatu yang gaib dari sebuah rumah. Kagak ada penunggu yang lain selain punya gue doang sama iya. Laki gue. Iya. Jadi gini, lo percaya nggak bahwa di setiap rumah itu ada penunggunya, ada makhluk-makhluk yang kata kasat mata. Lu berserama ini merasa di rumah lu ada sesuatu gak? Gak ada sesuatu ya? Berarti aman guys, kita akan lihat guys. Oke, okay. Yuk, oke. Yuk, jangan katain ya, rumah gua mah lega. Nah, gini masuk pertama kali berarti, ini apa kok? Kok? Oh, gua pikir nih hiasan, iya. Nah. Oke, gini, keberatan nggak kalau misalnya gue ada ahli spiritual yang akan melihat bahwa rumah ini ada pengaruh negatifnya apa enggak? Ya, enggak. Karena gue emang biasa melakukan room tour itu sekarang begitu, untuk coba ngebantu lo juga kalau misal ada sesuatu kita bisa bersihin atau... Oh gitu, iya nggak apa-apa. Oke, Mbah. Ya, ini... Ini orang pinter. Ini nggak orang pinter sih, dia cuma biasa untuk meneliti atau menganalisa. Ini apa? Auranya kurang enak. Hah? Aura kurang enak. Sini kayaknya ada sesuatu. Tapi selama ini lo gak pernah lihat apa-apa? Gak pernah lihat apa-apa. Tapi biasanya kalau Kang Mas ini udah datang ke sini, dia udah bisa mengeluarkan energinya, biasanya dia akan muncul dengan sendiri dan akan kita akan usir gitu. Mas, lihat Mas, asapnya makin banyak. Asapnya makin banyak. Terus apa urusannya? Makin banyak berarti ada petanda di sini, banyak makhluk halus di sini. Ini di sekitar pohon, di sini. Diam di situ. Hah? Mam? Hah? Itu apaan? Apaan? Itu! Apaan? Itu, di tangga! Diam! Gue gak tau apa-apa. Allahu Akbar, Ono! Yang mana? Astagfirullahaladzim itu! Mas, kan gak ngeliat sih, putih-putih? Buyang. Berarti bener kalau emang asapnya anu. Rumah gue banyak setan, mana kagak. Selama ini lo gak pernah lihat apa-apa? Gak pernah lihat apa-apa. Pasti sih lo gak ngeliat orang ada di situ. Jekir. Gak lihat gue. Itu Allahu Akbar tuh. Kang Mas. Ini dia ngeliat sesuatu, saya gak lihat apa-apa nih. Karena sepertinya kayak Mas gak punya keterkaitan dengan makhluk ini. Nah terus keterkaitannya sama gue? Sepertinya ada sesuatu yang dari diri Mbak. Maksudnya gimana sih? Saya komunikasi dulu sama dia. Ngapain kamu sini? Sih?
Ih, bego, ih, beneran, ih. Apa? Oh, ya. Aduh, Allah Akbar. Di sini katanya tempatnya. Di sini tempatnya? Di sini rumahnya katanya. Rumahnya gimana? Iya, dikubur di sini. Dikubur di sini? Barang! Jangan ganggu! Gua aja kok gak pernah ngomong sih, ada kuburan. Apa itu dia nunjuk-nunjuk apaan, Bang? Bang, dia nunjuk-nunjuk, Om! Dia sangat nyaman di sini katanya. Gua gak liat apa-apa. Di sini katanya dia nyaman, Mas. Om, itu Om beneran, Om. Itu ada kuntil-kuntil. Anak kuntil. Aku gak ngeliat apa. Allah Akbar, Mas, lu agak ngeliat sih orang ada di situ ngejegir, Allah Akbar. Mas, lu agak ngeliat. Pergi! Om, itu ada di sini, Om. Hah? Itu ada di situ. Di anu di bangku. Allah Akbar, dia lagi duduk tangannya di tangga kamar peginya. Di bangku mana sih? Allah Akbar, itu Om ini lagi duduk. Mana? Ini. Mas, lu agak ngeliat Allah Akbar itu. Ini pertanda tidak baik. Aku biasa. Ya lu gimana? Orang lagi bocah kecil tadi di sana ada di tangga, sekarang ada di bangku. Ya terbang kali. Pura-pura bos, guys. Baru diem-diem di mari. Pa! Hah? Enak aja lu rumah gua di mari. Lu yang pergi dari sini. Ini bukan lahan lu, ini lahan gua. Jangan lu usir-usir. Pergi! Mati, pergi lu, setan lu. Enggak dong. Pergi! Lu yang pergi! Saya akan menghilangkan sebentar. Tutup mata. Kamu liat pergi beneran? Hah? Pergi beneran kok? Apa sih di mana lu liat apa tadi? Dia beneran pergi tahu eh. Lu liat apa? Di sini gak ada apa-apa dari tadi. Tadi dari sana ngejegir diri. Tiba-tiba saya meleng di yang mari, ada di mari. Iya kan? Hmm. Saya merem gue sedikit. Gue ini duduk sini, tempat gue duduk. Tadi di mari. Gue gak liat apa-apa. Allahu Akbar. Bukain apa mata batinnya? Biar dia ngeliat. Di sini katanya ada sesuatu barang pusaka di sini. Dia menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini? Ah, di mana tuh? Kak, saya panggil dulu. Saya cari dulu. Kok tadi bisa hilang ya? Nggak tahu, gua jangan lihat hilang di mana. Ada kamera. Dari mana kok? Allahu Akbar, induku juga baru nyampe. Gak bisa, kok di mana-mana kalau orang kira itu cuma 3 bulan. Ini kok sampai sekarang ya? Lu pikir gue pakai apa? Gue orang sini pakai usir-usir kan, gue tau sini kita orang sini. Maksudnya apa, Mas? Tuh, pakai kembang-kembang tuh. Pesugihan juga ya, Bu. Enak aja lo kalau ngomong. Lu ya, pesugihan. Gak ada gue gitu-gituan. Tuh. Ini kan acara Mas Uya, bukan apa-apa. Ini acara Mas Uya. Enggak, ya tadi kan Mas Uya datang enggak pakai bo. Nah, ini memang dari Bang, mendingan matiin dulu dah kameranya. Malu ini orang-orang banyak. Iya, matiin dulu. Ya, matiin dulu. Asal aja enggak takut, Bo. Ini udah berapa hari nih orang-orang di sini pada hilang. Uang. Lah, Bo, ngapa nudungnya ke saya? Empo tanya laki Empo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya merasakan dari sini. Rasain dari mana? Tuh, bener kan? Pegangan. Ya ada laki saya pegangannya. Mana pakai tuyul? Pakai tuyul. Enak aja kok, kagak ada tuyulan sini. Lu lagi provokator. Tenang semua. Ini kayaknya benda pusaka ini sesuatu yang mistis ini harus gua pengen ambil sendiri. Bang, Pak. Di mana? Coba cek di sini. Apaan? Saya nggak kuat. Aduh, apaan? Enggak, kayaknya saya ini diguna-guna nih sama orang nih.
Gak mungkin lah, bayangkan. Agar saya po gini-ginian po, ngapain sih saya kayak gini, dosa po. Ah, bohong ya, bohong. Om percayakan saya orang baik. Iya. Om percayakan saya orang baik. Iya, gua percaya, gua kenal, saya kenal sama Po Alfa. Iya, Om. Tapi yang saya terus terang kaget juga, Bu. Yang saya kaget juga, kok ada begituan tuh saya gak ngerti. Ya gak tahu, soalnya aja ada orang yang sirik sama saya. Jujur deh, Po. Sorry, bisa jadi, tapi gua yang menentukan. Gua yang menentukan. Dia pindah sendiri. Dia pindah sendiri dari mana? Kok loncat sendiri? Kaitan sama Pak Alfa ini, ada keterkaitan. Dia loncat sendiri loh. Saya kira mau tahu, pokoknya besok atau 3 hari paling lambat Mpok harus pindah dari sini. Sembarangan lu pindah. Gini dah. Iya, kita lagi syuting dulu. Nanti kita ngomong Pak Alfa. Om, ini kan kita lagi syuting ya, bukan apa-apa. Yeah. Oh, no, kamera masih nyorot. No, saya enggak suka no begini no. Jangan. Tolong dong, hargain gua dong. Bukan apa-apa lu jatuh menjatuhkan popo rata popo. Iya. Popo rata gue. Ya putih-putih mana? Putih-putihnya. Apa sih? Oh no, lihat no, anak si kuntil. Pergi. Anak siapa? Siapa? Nah, kan anak kuntil anak barusan mau lihat, mau lihat kan? Kita masa nggak melihat piaran dari mana sih lu? Masih piara. Nggak ada. Nggak ada. Demi Allah, po, saya kagak miara apa. Tuhan, po. Kagak percaya banget sih. Tadi lu lihat apa sih? Barusan anak kuntil anak lewat. Emang ada tadi? Nggak ada. Pergi kan ya bang? Lu ngeliat nggak? Gua tanya. Udah pergi. Udah pergi. Udah ya Om ya. Ini acara saya gak ngerti nih acara apa nih. Ini ada ginian, ada abang, ada bumbu gini. Ini kebetulan aja. Dia tahu ngerti. Udah mendingan sekarang gini aja deh, udah pada pergi deh. Saya enggak mau jadi ribut-ribut ya. Bukan apa-apa Om. Udah. Ini acara apa saya gak ngerti. Enggak acara tuh YouTube gue emang. Iya, tapi ini YouTube jadi begini nih. Saya ini enggak ada hubungannya, saya enggak tahu nih. Udah kan Mama pulang deh, udah pulang. Tapi kan ini bukan ngerjain gua kan Om. Apa? Ini bukan ngerjain. Enggak, kita emang room tour, kita enggak tahu nih ibu-ibu. Ya udah, kalau emang lu gak mau sendiri kita ganggu, kita pamit dulu deh. Lu mau dibersihin dulu? Gak usah dibersihin, udah gua mandi sendiri. Yang ada lu bikin berantakan rumah gua lu yang ada lu. Udah sana pergi deh. Udah. Ya, gua pamit dulu ya. Iya. Dari lu, Po. Sorry, Po ya. Nanti kita bicara lagi ya. Hoper sana, Pak RT. Dari besok deh. Nah. Berikutnya ini bakal seru banget karena Po Alfa ini bakal kita bikin panik sepanik-paniknya. Jadi Po Alfa ini akan diajak sebuah program baru, program syuting, program TV yang mengajak artis untuk memberikan kejutan pada fansnya. Seperti kayak duit kaget. Yeah. Nah tapi ya kali ini fansnya itu adalah bule dari Prancis. Ngomongnya akan bukan bahasa Indonesia. Po Alfa bingung gak? Dan kita bakal kasih banyak kejutan-kejutan nanti di tengah-tengah program syuting dadakan. Oke guys. No great. Stop. We buy this. Lah, lama. Gua kasih blau lu di bahasa bahasa Indonesia. You punya mata enggak sih? Kamu kan artis orang terkenal. Ini nama siapa? Allahu Akbar, enggak ada. Saya prima punya pasar ini. Oke guys, sekarang kita menuju ke rumahnya Po Alfa. Jadi di sana di rumah Po Alfa sudah ada agent Nisa yang akan berpura-pura menjadi produser. Dia akan menjelaskan bagaimana tipe program acaranya. Jadi program acara ini Po Alfa harus ngikutin apa kemauan si fans. Ini talentnya nih Po Alfa, yang mau fans banget sama Po Alfa. Hai. Namanya Tiffany. Bening banget. Ini mulai dari mana? What's that? Where do you come from? From France. Prancis. Oh, berarti bisa ngomong Prancis dong. What did she say? Can you speak French? Yes, of course. Untuk amat gua kada ngerti dia apa yang dia bisa makan. Bahasa Prancis. Bisa bahasa Prancis. Bahasa Inggris juga bisa. Oh, gitu. Bahasa Indonesia tapi enggak bisa, Pak. Nah, terus dia ngapain sama gua? Gimana mau ngomong gua antara sama dia? Ya enggak apa-apa, bahasa Inggris aja. Entar sengertinya aja. Oh, she can speak English? Yes. I'm fine. It's my dream. Yaudah, berarti nanti challenge-nya Po Alfa harus nyenengin dia dalam sehari. Karena kan ini programnya kan kasih program senang. Kan sini. Nah, programnya kan kasih senang gitu. Kasih senang, kasih dong gitu. Kasihin dong gitu. Okay. Tapi dapat challenge dari tim programnya nih. Nah, challenge-nya itu nanti Po ke pasar, dikasih modal 100.000, terus di challenge buat belanja gimana caranya buat biar cukup
tapi dalam waktu cuma 15 menit. Nah, belanjanya bareng sama dia. 100.000, 15 menit. Belanja apaan kita? Nah, belanjanya tapi suka-suka dia. Masalahnya dia kan pakai bahasa Inggris, lu ngikut kan tetep? Ikut kan semua, kameramen ikut semua. Jadi pokoknya nanti dia nanti bakal nunjuk aja biar pelan-pelan ngerti. Oh gitu. Kalau emang kan nggak ngerti bahasanya. I want this. Udah begini, begini nggak apa nih? Iya, pakai sepatu nggak? Botas. Boleh deh, pakai sepatu. Pakai sepatu, botas ya. Can we take picture together? Apa dia kat lagi? Oh, picture, foto, picture. Sama lu. Foto berbola. Lu mau salah apa nama gua? Nah, sekarang kita opening dari rumah ya, buat ceritanya Mpo opening programnya, terus kenalin ini fansnya Mpo apa. Jadi baru kita lanjut ke pasar. Oke. Buat challenge yang pertama. Lu udah langsung syuting? Langsung syuting. Buset dah. Ya, yuk. Oke, okay, lewat kamera lo. Oke pemirsa, kali ini balik lagi bersama Po Alpa di program baru Kasih Senang, Kasih Dong. Bersama fans Empok, masa lo bule uat ini. Bukan bule petan sama bule ketek ya, tapi bule beneran. Dari Prancis, baru kali ini Po Alpa punya fans bule, alhamdulillah. Yaudah sekarang kita langsung ke pasar ya. Oke. Oke, ayo. Nah ini kan bisa 1.000, gue ngomong apa ya? Pokoknya lu tinggal nunjuk aja, this, gitu ya. Oke, okay, shoes. Iya, this, gitu, oke? Okay? Okay. Aduh, gua ngerti lu, okay. Ngomong apa. Udah siap kan? Kita mulai 15 menit, dimulai dari sekarang. Ayo, sekarang, okay. Ayo. Ayo. Ini tersebut nih masalahnya. Oke. Lu bilang lu mau beli bawang putih tapi pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia ya. Wah, Pak, pasti bingung dia ngeladenin orang pakai bahasa Inggris. Terus dia keter bahasanya, guys. Dis, apaan? Lu makan bawang putih? Garlic. Lu mau ngapain makan ini? Mau ngurut? Buat apaan? Wikuk. Wikuk? Ini seberapa berapa? 10.000. Ya udah seberapa tadi bang? Again. Cut more. Again. Cut more. Udah, jangan banyak. Two again. Lu mau ngapain? Mau lalap? We make good food. Bodoh amat, kalau ngomong apa? Tentang mah, ini mah seberapa gue. Nah. 10.000 kan? Kembali mah, 90.000. Again. Udah! Allahu Akbar, gua ngomong apa sih? No great. Stop. No. Is money-nya enggak cukup. Bentar, money. No. Yes. We buy this. Wah, gak lama. Gua kasih belau lu di rumah orang bahasa Indonesia. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ayo. Dia apa lagi, Neng? Nah, lo tunjuk oncom, tapi lo bilangnya itu bukan oncom. Lo bilang, I want this, pizza gitu. This is like apaan? This is like, I want this is like pizza. Pizza, bukan pizza! Ini seprimet! Bukan pizza, oncom bulu! Dah, ngomong gue begini, mau? Berapa ini selembar? Seribuan, murah amat. Si bule join buat oncom. Pizza, we take the pizza. Pizza bukan pizza. No. Allahu Akbar. Ini kan bukan pizza ya, Bang? Oncom dulu kan. Oncom, ini spring bed. Tuh. 2, 3. Udah cukup lah, take out. Take out semuanya. Yeah, buset, take out lagi, Bang. Semuanya, Bang, katanya, Bang. Itu jadi berapa? Jadi 10.000. Oh. Yuk. Apalagi? Oke, lu bilang aja lu mau jengkol sama pete nih. Lu tunjuk nih this gitu. This is the green one. This the green. This one. Bukan teh ini mah. This. Ya Allah, ini pete. Buset, dibule bener-bener ya. Pete. Mau di Prancis kagak pete. Ini berapaan, mah? Satunya 5.000. Oh, tidak. I want this too. Iya, want this too. Awal. Lu mau jengkol juga? Jengkolnya berapa ini? Rp5.000. Yang ini udah dikupasin, mau nggak? Ini udah dilepetin. Open mateng. Udah mah, ini jengkol yang ini aja yang mateng ya, yang udah dikupasin ya. Oke. Ngerti dulu, oke. Iya dulu, Allah Akbar, jadi berapa nih? Iya dulu, 25. Cabe belum kan? Ayo, iya. Aduh, beli apa lagi sini? Ini mau beli apa lagi, Le? Bintang cumi. Squid. Bintang cumi. Squid. Teri. Squid. Apaan sih dia ngomong? Indonesian squid. Cumi. Cumi gede apa cumi kecil? Akbar banget ada cumi. Yang basah, nggak ada yang basah?
Ini berapa seprapat? Mahal banget. 20 dapat enggak? Seon siapa? Coba banyak seon, coba lihat. Lu main handphone mulu lagi. Nih buat ini buat gebrakin anuan kasur. Oh. Buat gebrakin kasur, tau kan? Mau beli? Enggak? Yes, we buy. Berapa seprapat itu berapa? Mana ini 15.000. Ini berapa? Itu seon 18. Coba dua biji berapa duit? Tak dulu. Seprapat kurang dikit. Seprapat jadi berapa? 45, 40. Buset, baik. Satu biji bae. Udah jadi berapa ono? Gue dikasih challenge bang, masih di 100.000 ini masalahnya, disuruh belanja. Iya udah dicumi no. Setelah malam gue cumi lo. Bang 8 menit lagi bang, cepetan bang. Allah Akbar, lama banget ngobrol mulu dah, udah kayak mama warisan. Buru, udah kembali. Allah Akbar, lu kasih gue ke dia, lu tau banget cewek cakep lu. Sekarang lo lari sekencang mungkin, terus menghilang dari Mpo Alfa, biar Mpo Alfa panik kehilangan lo, biar dia nyariin lo nih. Kok sendirian kok? Hah? Si bule mana? Bang, nggak melihat bule, si bule. Bule, tadi ke sana bulenya. Kok ke sana? Kok ke mana sih? Ini. Mana? Buset, dia mana? Lo ngapain? Just take one, this one. Ikan nanu, namanya ikan cupang. Just take this one. I like fish. Gua enggak ngerti ini bagaimana dia ngomong I want one. Oh, mau satu. Berapa duit emang? 20.000 enggak cepet-cepetan. Enggak, yang sama ini bebas pilih kalau yang di atas 20-an. Sebenarnya kan ini duit anu belanjaan udah habis. Ini gua nombok nih pakai duit gua nih. Yeah, I don't understand. Bodoh amat, non understand. Terbaik gua jadi rugi nih. Udah kasih Neng, Epo nih. Apa nombok dia rugi dia. Oke, kita akan nyelipin agen preman yang preman itu akan tabrakan dengan si bule dan nanti akan terjadi perkelahian atau perdebatan antara bule dengan preman. Kita lihat reaksi Mpo Alfa kayak gimana nih. Hey! You punya mata enggak sih? Kamu siapa sih? Kamu siapa? Kamu saya kayak mau ngajak gitu? Untuk kamu perempuan. Hei, sadap, diam, lu gak mau jadi bisa ngomong bahasa Nesa. Kamu yang gak nanya, lu ngomong Nesa di kayak gue agak ribet. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Ada syuting. Izin sama siapa? Si. Kamu kan artis orang terkenal. Iya. Harus ada aturannya. Allahu Akbar. Izin sama siapa? Allahu Akbar, gak ada. Saya preman yang punya pasar ini. Masuk kru, pura-pura ini misahin preman sama bule nih. Soalnya biar Pol Alpa gak curiga, karena Pol Alpa dari tadi udah mulai curiga nih. Ini kayak ini kerjaan apa di prank nih. Ini bubar! Siapa yang izin sama siapa? Izin sama siapa? Dari Pak, tadi kita udah izin kok apa yang di dalam. Di dalam mana? Di dalam, tadi kita udah izin. Sama siapa? Namanya siapa? Pokoknya saya minta duit! Minta duit? Enak aja lu! Udah pasang di sini! Apa-apa acara di sini? Kasih tahu saya! Ini juga ada sama produser, biasanya juga ada bikin-bikin. Kenapa yang ngomong sama saya? Ya kan, jangan gue yang ngomong. Iya, gue minggir. Engkol lu apa? Gue hampir jatuh, kalau gue besok gimana? Minggir lo. Bang, jangan pukulin bang, jambret nih bang, anin bang. Abang mah kalau izin jangan mintanya ke saya dari tim kita. Makan. Tuh. Ngomong dong sama saya. Saya yang punya pasar di sini. Tadi dia izin, Pak. Sama keamanan tuh. Pak, kita kan udah izin kan? Ini siapa, Pak? Iya, Pak. Tadi saya udah izin soalnya. Gak mau tahu ini saya punya pasar di sini. Minta duit, bilang aja lu minta duit lu. Aja lu minta duit kerja lu. Oke, ini di luar kendali kita nih. Ada satpam datang. Satpamnya baru ganti shift nih. Dia enggak ngerti nih. Padahal kita udah koordinasi sama satpam yang lain nih. Lagi mau gimana sih urusannya besok-besok nih Anin. Ngomong yang benar dong, yang punya lahan, yang punya ini. Lu lagi juga anu. Lu ngapa jadi yang tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia? Bukan masalah nanya, gua juga ribet tadi. Kalau udah awal lebih ngomong bahasa Indonesia, lu udah ngomong dari tadi. Jadi kagak puyeng. Bodo amat. Udah mendingan kita pulang ke rumah deh. Oke, sekarang lu bilang lu pengen pulangnya naik angkot aja. Ya, udah kita siapin nih angkot nih. Itu tuh, biru lah. Saya gak pernah mau beli angkot. Hah? Boleh gak? Lu mau nyoba? Astagfirullahaladzim. Gak pernah kan? Iya orang di sana mah di Perancis kagak ada. Ini gak apa-apa lu naik angkot. Gak apa-apa kan sesuai nama programnya kasih senang. Jadi kasihin aja. Aduh. Gak apa-apa, kita naik angkot aja gak apa-apa.
Iya, masalahnya gue belum makan, belum ngadang nih, puyeng kepala gue. Ayo. Bang! Kinere ya? Yaudah, ayo. Ayo. Itu buat penumpang. Satu keluarga bisa muat. Satu keluarga, satu RT malah bisa nih, bulu gelap tikar di situ kan. Oke. Sekarang lu jalan aja tapi lu bikin rusuh di angkot nih. Lu kayak mau keluar kepala lu keluar pintu, keluar jendela kayak kenek gitu. Sering ya turun kayak gitu. Lu mana? Masih jalan. Allahu Akbar. Mau coba gua sering gua dulu. Coba. Allahu Akbar. Gua cuma coba. Emang kamu takut? Gua gak takut sih, cuman lu cakep-cakep jalan. Gak boleh. Jangan, ntar hidung lu bengkok. Mas boleh gak? Gitu. Boleh, kata mas. Coba. Kata mas boleh. Seru kan? Iya, seru. Emang Cinere gandul. Gua kalau bukan acara program seneng mau gak gue. Gua begini. Gile. Mas kabut. Bukan kabut. Allah kabut nembun. Ngebut, Mas. Bukan. Mau kalau boleh begini ya Allah, aku harus. Saya sudah takut masuk angin. Yuk masuk angin dia. Makan dong. Masuk angin. Buang putih tuh biar hilang. Hidup tapi sama dia ya, ngomong masuk angin. Kamu enggak takut masuk angin? Agak, gua udah keringan di kerok. Dari kita sudah mau lari. Bodoh amat sih, boleh banyak banget omong ya. Nah, lo pura-pura lo sekarang mau nyobain nyupir angkot lo yang jadi supirnya. Telan di muka apa pasti panik nih, ketakutan nih. Mas, stop. Saya mau nyetir, saya mau coba. Mas, beneran? Iya. Ayo. Yakin, Le? Kak, matikan lo. Ini starternya. Mati! Wey! Mana starter? Mas, giginya, Mas. Lagi, Mas. Nyetrum, oncon. Lagi. Satu. Tuh, bule benar-benar sih bule, benar-benar ya Allah Akbar. Tuh, bukan saya yang mobil yang aneh. Coba kamu. Lu juga aneh. Allah Akbar, cakep-cakep kenapa lu bawa angkot sih? Apa nyetir nih. Oke, masukin dong Boy atau siapa aja. Lo pura-pura hampir keserempet angkot yang disupir Pak Ampo Alfa nih. Jadi ada orang yang pura-pura tadi hampir keserempet sama Ampo Alfa karena Ampo Alfa yang lagi nyetir angkot nih. Apa sih, Bang? Allahu Akbar. Enggak, Abang apa? Emang saya nyenggol Abang? Astagfirullahaladzim, enggak apa kok. Iya, gua minggir. Emang kenapa sih orang kagak? Orang kagak ngapa-ngapa juga. Enggol lu apa? Anjir, gua hampir jatuh. Kalau gua besok gimana? Oh no. Kan kagak nyenggol, Bang. Kalau nyenggol, lu jalan gini tadi. Allah. Kagak nih, sampai, Bo. Gua lagi jalan, dia ngalang-ngalangin gua jalan. Kok gua bingung sama lu? Gua gak ngetahu apa. Bawanya miring-miring gitu. Kalau sampai gua jatuh besok, lu mau tanggung jawab. Ya kan kagak nyampe besot. Kalau sampai besot gimana, Jang? Kalau kita jadi belakang juga aman-aman aja. Allahu Akbar, lo motor juga kagak ledes. Cerempet lo kagak, nyenggol lo kagak. Sabar ya, Mas. Kita lagi syuting ya. Oh, lagi syuting. Oh, ini artisnya. Lagi tahu syuting baru. Artis lagi syuting. Jangan dia tapi. Oh, no. Lama-lama lu ya, ngeselin Allahu Akbar. Orang lagi syuting. Bilang aja lo masuk kamera lo. Masuk kamera kan lo. Oke. Nanti produser kita akan pura-pura dapat telepon bilang bahwa sebetulnya artisnya targetnya bukan Pak Alfa yang jadi bintang tamunya. Lo bilang aja Pak Alfa ternyata kurang terkenal. Oh gitu. Tunggu deh bentar deh. Serius? Iya. Maaf ya. Yang punya PH-nya katanya nggak jadi bintang tamunya Pak Alfa yang jadi host acara ini. Itu gimana sih? Ya, gue udah jalan-jalan, udah syuting. Terus gue dibayar nggak? Bayar kok, cuman tapi kan karena ini baru setengah jalan, jadi setengah juga bayarannya kok. Ya gimana? Jadi Pak Alfa ngerasa syuting yang tadi sia-sia nih.
karena artisnya minta diganti. Sini deh, gue tuh telepon ketahuan. Katanya orang TV-nya yang minta. Katanya siapa tuh, Kalto? Kurang famous. Kurang famous, emang dia ngikutin kita? Kurang terkenal gitu. Kurang terkenal, dia kagak tahu program-program gue. Udah, gue pulang deh. Ini kita anterin pulang. Berani ikut juga. Yaudah, kita angkat dulu ya, guys ya. Oke, siap. Jadi cuti. Ada nah, kita pindah mobil aja dah nih, angkotnya udah ya, bang ya. Iya. Makasih ya, Bang. Bang, makasih ya, Bang. Sama-sama, ya. Masa kagak jadi rutin? Baru gua keluar ini udah jalan syuting tiba-tiba enggak jadi dibatalin. Oke, dua penjebakan terakhir ini akan kita bikin sekaligus ya. Kita benar-benar bikin berentetan. Nah, jadi ini ada suaminya Pak Alfa yang akan kita kerjasama ya, berpura-pura akan berselingkuh dengan Renita. Pura-puranya lo ya. Iya. Jangan lo beneran. Aduh, repot ini, Mas. Oke. Jadi orangnya Po Alfa, Bang Mail akan ngasih informasi ke Po Alfa kalau dia akan ngasih lihat foto lo berdua selingkuh. Kita akan lihat Po Alfa panik apa enggak. Nanti kita akan pancing, Bang Mail akan pancing supaya Po Alfa ajak aja kita gerebek aja. Nanti di mobilnya udah kita pasang kamera. Nah, ini Po Alfa langsung panik nih. Iya. Yeah. Lihat tuh fotonya, lihat tuh. Cepetan udah gua. Ngelabrak yang ada bisa-bisa. Dia mau buru-buru aja udah ya, gampang banget dipancing emosinya ya. Tapi dia cemburuan gak sih? Wah, sangat. Sangat cemburuan? Nah, kok cemburuan tuh biasanya dia ngomong apa diem? Wah, bukan diem lagi, habis, pada pecah. Oh, pada pecah? Wah, ini gue kebayang bakal jadi apa nih. Oke, tuh, dia ngoceh-ngoceh. Dia ngoceh-ngoceh terus di sini nih. Bang, lu ngebut dong. Lelet banget. Oke, Bang Mail udah kita ajak kerja sama, pura-pura mobilnya mogok. Di tengah jalan lagi buru-buru mau mergokin suami selingkuh, tiba-tiba mobilnya mogok, bayangin deh. Oke, kita udah kompakan juga sama Bang Mail saat mobilnya mogok, kaca mobil kita buka. Karena kan AC-nya panas. Nanti saat kaca mobilnya dibuka, akan ada jambret yang akan maling jambret tasnya Pak Alfa. Kita lihat nih, lagi buru-buru mau mergokin suami selingkuh malah dijambret. Oke, di panik dia teriak. Di dekat mobil yang dijambret, kita udah sediain motor, itu tim kita juga. Oke, dikejar. Roy! Minggir! Jangan pelit sih! Apa lo? Jadi orang jangan pelit lah, Pak! Yang pelit apa ya? Lihat, jangan pelit, tau dari mana gue pelit lo! Kalau di kosan gue minta duit saja nggak dikasih. Tuh. Bang, jangan pukulin bang, jangan pelit bang, anin bang! Kasih pelajaran bang. Artis pelit kamu ya. Pelit lo. Bagaimana gue gak sakit kan? Jangan mengadu barang orang lo. Ini bang, anin bang. Resep banget sih orang. Siapa yang berani kasih ya? Kalau ada masalah minta duit, bayar lo sama gue. Apa? Cuman tadi gue akan minta duit, gue gak kasih. Gak kasih. Apa? Bang, kalau saya ikut campur ya. Kalau mau minta duit, bayar apaan lu? Jangan. Oke. Po Alfa nih kayak udah naik mobil lagi. Gue tadi gak bisa kontrol kejadian yang jambret karena gue keputus juga. Jadi ada masalah teknis guys, tadi gue gak bisa nyambung dengan tim yang ada di lapangan. Tapi ini udah masuk lagi ke mobil. Ada aja, gue mah dari tadi pagi masalah gue deh. Bukan apa-apa. Kalau ini di jambret aja, hilang kerjaan gue semua. Oke. Dia udah kayak menuju, dia lagi nelfon siapa nih? Coba telepon lo gak? Coba. Oh iya. Reject. Buset di reject. Dia ngomel kan? Tapi lo pernah gak nge-reject telepon dia? Jarang. Oh, berarti Om Alfa masih yakin kalau dia suaminya selingkuh nih. Aja kalau mereka ketemu nih perempuan. Jadi mereka dia lihat aja. Kan gue pernah bilang, kalau gue sampai ketahuan lu ketahuan selingkuh lagi sama gue. Lu lihat lo. Nah, berarti lo pernah selingkuh dong? Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Dia kayak udah mau nyampe ya. Lu pura-pura mesra-mesraan aja. Gua akan jaga di sana ya. Ya. Oke. Nah, bola pada.
Oke, kita lihat guys, kita lihat. Makanya lo tinggalin sama laki lo, kelakuan lo gak ada manner, lo banting-banting lo. Lo kalau emang benar sama laki gue ya, gak begini caranya. Udah sekarang mau gimana lo malu sama gue? Udah, gue juga gak sanggup dah kalau kayak begini. Gue udah gak sanggup, udah gak sanggup dah. Gue mendingan udah dah, mending gak usah lagi udah. Oke. Po Alfa nih kayak udah naik mobil lagi. Oke. Dia kayak udah mau nyampe ya. Lu pura-pura mesra-mesraan aja. Gua akan jaga di sana ya. Ya. Oke. Po Alfa datang. Po Alfa datang. Oke, kita lihat guys. Kita lihat. Enakan lu di sini lu ya. Ngapain lu berdua sama dia lu? Lagi bisnis. Ngapain? Gua telepon gak diangkat. Bisnis, semua gak pangkonnya. Bisa-bisanya lu. Hari ini gua bener-bener ya sial banget gua. Lu gak mikir? Temen apa ya? Temen masa cium suapan? Oke, lihat tuh, udah kelihatan dia galak banget kan guys. Udah ketahuan begini lu, udah lu ya. Gak bakalan gua maafin. Siapa emang? Temen kerja gak ada lu berdua-dua sini. Kalau temen kerja tuh banyak. Gua tanya udah berhubungan berapa lama lu? Ah, udah berapa lama? Eh, lu gak usah marah-marah dulu ya. Gak pernah marah-marah gue. Laki lo bilang ke gue, dia udah nyerahin lu. Lu bener-bener ya. Bener-bener lu. Dari dulu. Gak punya manner ya datang-datang. Manner? Eh, gue bininya ya. Eh, gue juga bininya. Tanya sama laki lo. Dari mana? Eh, gue udah hamil. Hamil dari mana? Tanya sama laki lo. Cukup lu dong sampai sini lu. Gak ada lu minta maaf lagi sama gua lu ya. Gak ada lu minta maaf lagi sama gua lu. Eh, laki lu milih gua daripada gak ada lu ya. Udah lu sama gua gak, belum kelar ya. Makanya lu tinggalin sama laki lu, kelakuan lu gak ada manner, lu banting-banting lu. Lu kalau emang benar sama laki gua ya, gak begini caranya. Tanya lah lu sama laki lu, orang laki lu duluan nyari-nyari gua. Apa ya, lu tadu dulu lu. Udah lah mas, gak usah dikejar-kejar lah. Lu gini, lu udah milih dia apa lebih milih gua? Gua tanya! Ya gua lah, gak usah lu tanya-tanya milih gua. Eh, waduh, gila lu. Kamu bisa tau ada disini, dari siapa? Dari siapa? Ini gua punya bukti. Di rumah. Gua punya bukti disini. Iya bang! Kayaknya nyurigai nih. Diam lu! Gua tahu dari sini ya, ada foto lu disini. Mana? Nih, foto lu. Dari samping lu. Apaan? Foto ini. Begitu doang aja lebay lu. Kalau gini aja, lu harus tanda tangan sama gua. Lu udah dua kali yang begini. Gua gak mau terulang lagi ya. Cukup! Gua ngerawatin dia 3 tahun, gua diem-diem lah sama dia. Udah, gua pukul ya. Gak bisa diem. Woi. Panggil lu tau gak? Gua kalau bukan orang lain, gua cekek lu. Udah. Lu tabrak gua ya? Kenapa emang kalau tabrak? Lu tabrak gua ya? Gua udah hak ya? Lihat, perselingkuhan ada undang-undang. Gua bongkar CCTV ya? Perselingkuhan ada undang-undang ya? Eh, lu juga dikasih deh diem-diem. Tapi dia lagi ini. Lagi apa? Gunting! Oh no. Udah sekarang mau gimana lu malu sama gua? Udah, gua juga gak sanggup dah kalau kayak begini. Gua juga gak sanggup. Udah, gak sanggup dah. Gua mendingan udah dah. Mending gak usah lagi udah. Kita lihat nih Empu Alfa nih udah mulai bergetar nih kayak dari marah sekarang jadi nangis nih. Dia udah mulai sedih. Tadi dia marah dan saking emosi jadi gini. Dia kelihatan dia tipe perempuan yang marah dulu berapi-api habis itu baru nangis. Bentar-bentar udah cewek cakep lu. Asli. Oke, pemirsa rumah Uya kita lihat sekarang ada terjadi perselingkuhan antara Bu Alfa di sini, suaminya berselingkuh, tenang, gue bisa selesaikan. Gak bisa selesaikan, ini gak pake gitu-gituan sih ya. Oke, lo sedih banget kan? Ngapain di sini? Ini mungkin ada hubungannya dengan rumah lo tadi yang ada sesajen-sesajen tadi. Terus ngapain lu tahu di sini gua ada di mari? Ini acara rumah Uya. Bukan rumah Uya kan di studio. Yang investigasi. Investigasi gimana? Bingung gak? Ya gua bingung lah, lu ngapain ada di sini? Panik gak? Ya bukan panik lagi. Dijamret tadi ya? Terus tadi bingung di pasar ada bule-bule sama bule tadi. Bingung ya? Bingung kan? Kok lu tahu sih?
Hah? Gak mikir. Tadi lo sempet nanya sama gue tuh di rumah tadi. Lo gak ngerjain gue kan? Lo sempet nanya gitu kan? Iya. Iya. Lo pikir yang ngerjain ini siapa? Berarti ini. Hah? Gue dikerjain. Apa? Gue dikerjain. Ini. Panik ya? Gue panik. Panik kan? Panik. Masa enggak? Dan laki lo tahu dari awal. Ini? Bohongan lah. Bohongan. Juni pacar, ini mantannya laki lo beneran. Coy. Beneran gak lo? Beneran gak? Ya enggak lah. Ini bohongan nih. Bohongan lah. Maunya beneran apa bohongan? Jangan lah. Iya, sedih gak? Ya sedih lah. Sayang sama suami lo kan? Ya sayang. Cinta gak? Iyalah. Tapi ini bohongan nih. Bohongan. Lo beneran bohongan. Bohongan nih, orang ini selingkuhan beneran. Mas Buya, ini selingkuhan beneran. Selingkuhan gue, iya. Astrid. Panik gak? Panik! Masa enggak? Ini benar-benar gila dan gila banget seharian gue gak berasa dan gue punya feeling sama sekali. Gue gak tahu kenapa dari pagi gue dikerjain. Kok gue kagak berasa apa-apa kalau gue dikerjain? Kan gue udah 4 tahun jadi artis ya, masa kagak tahu yang dikerja-kerjain kayak gitu. Tapi emang gue akuin agennya keren, semuanya keren. Ini benar-benar program bikin panik, emang benar-benar bikin panik, sumpah. Luar biasa.